Harga Honda Brio bekas tahun 2012 sampai 2022, penjual individu. 1. Honda Brio 1.2 e-bensin manual warna putih tahun 2022, harga 153 juta. Penjual berada di Bandar Lampung Kota, nomor HP penjual 0895 4261 62060. Kondisi mobil, Honda Brio e-manual warna putih tahun 2022, plat BE, pajak hidup. Surat-surat lengkap, semua masih seperti baru, tidak ada kendala. Dijual dengan harga Rp153 juta, rupiah. Masih nego di rumah. Honda Brio 1.2 Satya S bensin manual warna kuning tahun 2021, harga 137,5 juta. Penjual berada di Pamengpek, Bandung, Kabupaten. Nomor HP 0896 5533 2087. Kondisi mobil, Honda Brio Satya S, pemakaian pribadi, surat-surat lengkap, kilometer 6400, mobil terawat, servis rutin. Honda Brio 1.2 RS bensin manual warna hitam tahun 2020, harga 158 juta. Penjual berada di Cicendo, Bandung Kota. Nomor HP penjual 0858 4850 2996. Kondisi mobil, Honda Brio RS manual warna hitam tahun 2020, pajak Januari 2024, kilometer 67.000 ongoing, pemakaian pribadi, servis record resmi, nego sampai jadi. 4. Honda Brio 1.2 e-bensin manual abu tahun 2019, harga 135 juta. Penjual berada di Semarang, Kabupaten. Nomor HP penjual 0813 3501 3805. Kondisi mobil, Honda Brio e-manual warna abu tahun 2019, beli dari baru, nama sendiri. Surat-surat lengkap, kondisi mobil sangat istimewa. Harga 135 juta, nego sampai jadi. Alamat, Rowosari RT2 RW6 Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Honda Brio 1.2 RS bensin matic putih 2018, harga 140 juta. Penjual berada di Kelapa Nunggal, Bogor, Kabupaten. Nomor HP penjual 0857 5087 8910. Kondisi mobil, Honda Brio RS matic warna putih 2018, plat ganjil, pajak September 2024, STNK, BPKB asli dan lengkap. Mobil siap pakai, interior dan eksterior original. Mobil bebas tabrak dan banjir. Dijual langsung, mau ganti mobil. 6. Honda Brio Satya 1.2 e-bensin manual warna abu metalik tahun 2017, harga 113 juta. Penjual berada di Kebumen. Nomor HP 0813 2968 0720. Kondisi mobil, Honda Brio Santa tipe e-manual warna abu tahun 2017, plat Kebumen, pajak hidup, mobil atas nama sendiri, jok bungkus MBTEC, mobil mulus, terawat, tinggal pakai. 7.
Honda Brio 1.2 S bensin manual warna merah tahun 2016, harga 99,5 juta. Penjual berada di Malang Kota, nomor HP penjual 0851 5509 0915. Kondisi mobil Honda Brio S manual warna merah tahun 2016, plat F Bogor, kilometer 61.000. Pajak aktif sampai September 2024. Interior bersih, mobil bebas banjir. Lokasi di Malang. 8. Honda Brio Satya 1.2 E bensin manual putih 2015, harga 105 juta. Penjual berada di Tasik Malaya Kota, nomor HP penjual 0831 1222 2943. Kondisi mobil Honda Brio Satya E manual putih tahun 2015, kilometer 90.000, plat Z, penjual individu. AC berfungsi dengan baik, cat tidak dicat ulang. 9. Honda Brio Satya 1.2 E bensin manual warna merah tahun 2014, harga 91 juta. Penjual berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, nomor HP 0857 8193 3798. Kondisi mobil Honda Brio Satya E bensin manual warna merah tahun 2014, plat genap Jakarta, kilometer 116.000, pajak bulan April 2024. Surat-surat asli, mobil mulus dan lulus inspeksi. Harga cash 96 juta, harga kredit 91 juta, TDB 12 juta, angsuran 2,765 juta kali 4 tahun. Alamat OLX Auto Cempaka Putih, Jalan Cempaka Putih Tengah 2, nomor 16, RT1, RW5, Jakarta Pusat. Honda Brio 1.3 E bensin matic putih tahun 2013, harga 92 juta. Penjual berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara, nomor HP 0859 469 5052. Kondisi mobil Honda Brio E matic tahun 2013, plat ganjil, eksterior mulus kinclong, interior wangi dan bersih. Head unit touchscreen, surat-surat lengkap, kunci ada 2, kaki-kaki aman. Mobil siap pakai, mobil terawat, pajak telah tahun 2019. Harga sudah disesuaikan dengan kondisi pajak. Jual 92 juta, nego wajar. 11. Honda Brio 1.3 S bensin manual silver tahun 2012, harga 75 juta. Penjual berada di Cilandak, Jakarta Selatan, nomor HP 0811 156 678. Kondisi mobil Honda Brio tipe S 1.3 manual warna silver tahun 2012, kilometer 60.000, nama perorangan. Surat-surat dijamin asli, mobil bebas tabrak dan banjir. Harga kredit 75 juta, harga cash 90 juta. Oke sob, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video yang akan datang.